itu lain lain ayam saudan. Nah Mbak, menunya yang sekarang adalah udang digoreng sama telur. Iya. Ada udang 4 lah. Ayamnya itu kira-kira 6 gram. Nah, ada telurnya ada 4, terus itu udangnya kira-kira ada berapa gram? Ada 156, 160 gram. Wah, sawi sini, ada yo lu yang asin. Nah, pertama kali kita bumbuin udangnya dulu. Mulainya ada bayi bima. Nah, kita kasih garam. Kita kasih garam 1/4 sendok teh. Sambang lah. Tepung jagung. Oh, ini sih. Nah, terus kita aduk. Tunggu lah, jauh yang ini bau. 呢, 就, 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 telurnya kita masukkan garam 1/4 sendok teh. Ujiu bang, sedikit lah. Nah kita kasih sedikit merica bubuk. Sanban teh, pun cah sih ya. Oh sedikit sedikit lah. Tepung jagungnya kita kasihnya 1/2 sendok teh, terus kita kasih sedikit air dicampur. Ya. Lah, mau lah. Nah kita campur dengan telur. Pakannya kan? Nah bubuk kita kocok. Nah jadinya seperti itu. Lah, tahu sih nih, kita siungkan ini panas sih. Nah, Mbak, setelah itu kita panaskan air di wajan. Nah, masukkan udang ke dalam air mendidih. Nah, habis itu kita tutup. 3 menit. Nah, setelah 3 menit, kita matikan air. Kita matikan api. Nah, habis itu kita saring. Nah, sebelum kita goreng, telurnya kita kocok dulu. Takutnya mengendap di bawah tepung jagungnya. Nah, masukin minyak. 2 sendok. Nah, 2 sendok makan. Kalau menggoreng telur, minyaknya harus agak banyak. Nah, setelah kita kasih minyak, kita tuang telur. Nah, terus udangnya kita masukkan sekalian. Pelan-pelan digoreng sampai. Nah, pelan-pelan digoreng ya Mbak, sampai benar-benar panas telur sama wajannya. Jangan terlalu cepat. Nah, habis itu setelah bawahnya udah agak matang, kita balik. Nah, telurnya udah kurang lebih matang. Nah, setelah telurnya udah nggak ada yang lembek dan kelihatan udah mengental baru, kita tuang ke piring.